Assalamualaikum dan selamat pagi YouTube. Ayo korang bersama saya lagi, SYM Budak Gemuk. Okey korang semua, di hadapan saya ini adalah sebuah skuter Honda ADV150 yang telah tiba dekat Malaysia. Okey guys, ini adalah bahagian depan dia. Lampu dia ni full LED. Okey guys, dia adalah seakan-akan sama macam Honda Vario. Mungkin adalah sama sedikit macam MVX. Adalah kot sikit-sikit saya rasa. Okay. Dan di depan ni pun telah menggunakan brake ABS, sistem brake ABS, anti-lock brake system. Okay. Dan rim depan dia bersaiz 14 dan telah menggunakan tayar off-road ni. Korang boleh guna untuk off-road ni tayar ni. Tayar risau, tayar licin ke tak licin. Okay. Dan tayar belakang saiz 13 guys. Okey.
Dan skuter ni pun telah didatangkan sekali dengan hazard light. Dan korang tak perlu tambah lagi sini untuk hazard light. Dan korang tekan sini dah ada hazard light ya. Okay guys. Dan ni sistem ni, bila korang berada di traffic light korang boleh guna. Bila korang nak brake, engine akan mati. Dan bila korang nak jalan, korang pula saya terus. Dan sistem handle dia memang sangat menarik guys. Sorry guys, tak dapat nak on kunci sebab kedai ini belum pasang bateri lagi. Dan dia telah ada satu USB port dekat sini guys. Korang boleh gunakan untuk cas info dan letak info dalam ni guys. Dan risau ni sistem ni memang kalis air. Dan dia telah menggunakan keyless okay. Dekat sini seat dengan minyak. Memang sangat cantik guys. Okey, sekarang kita buka bahagian bawah seat. Dan dia telah menggunakan damper eh. Orang tak payah tahan-tahan lagi pakai tangan. Dah ada damper. Okey. Ini adalah keluasan dia. Saya difahamkan keluasan dia adalah 27 liter. Okey guys, ini ruang bateri dia. Okey. Dia memang lembut guys. Memang sangat cantik. Okey, dia dah didatangkan dengan Exhauber Showa. So Exhauber ni sangat tinggi lah, tapi dia tak boleh nak adjust. Exhauber ni sesuai dengan semua jenis keadaan jalan lah. Jalan dia menggunakan belting okay? Sama macam ABX system, sama macam Vario. Dan saiz belakang, tayar belakang adalah saiz 13 guys. Dia menggunakan tayar ni, korang tak perlu tukar tayar lagi dah. Saya rasa tayar ni bila hujan pun memang safety lah. Ok, ini adalah brake belakang eh. Dia menggunakan sistem brake, disc brake bergerak. Tapi tak ada ABS lah di bahagian belakang. Dan dia menggunakan liquid coolant ok. Ini adalah radiator dia. Memang sangat nice. Ini bila kita berada di atas motor keadaan dia. Ini ada lampu belakang dia guys. Memang sangat cantik guys. Memang cool. Set. Okay. Memang sangat cantik. Okay, meter dia sekarang ini adalah jenis meter dia. Ini kilometer. Ini adalah untuk tarik semua ni minyak. Ini total eh. Okay. Dan ini adalah hazard light eh. Ada set hazard light. Cantik kan. Lampu dia nampak macam X belakang. Memang cantik guys. Kita dah siap dengan hazard light. Ya, dia ada sistem ABS tengok. Ini bila korang nak jalan, lampu dia akan padam lah. Lighting. Ini adalah monitor lighting. Monitor dia. So dia ABS tu function semua, sensor semua lah. Ini boleh adjust tinggi rendah. Ini boleh rendah. Ini sekarang nak kena rendah atau naik. Lagi garang guys. Dia punya the full LED ya. Di atas memang cantik. Sangat cantik guys. Okay guys, kalau korang nak cari motor Honda DB150 tu, korang boleh datang kat Kok Motor. Dan korang boleh tanya dekat Kok Motor lah dengan Abang Sam. Saya akan bagi nombor telefon Abang Sam dekat description kat bawah. Boleh tengok nombor telefon Abang Sam dekat description kat bawah. Saya akan bagi share link nombor telefon Abang Sam lah. Dan korang boleh datang dekat Kok Motor. Kok Motor ni bersebelahan dengan IKEA Cerah. IKEA Cerah dekat sebelah sana. Kedai motor Kok Motor ni dekat
sebelah dia dekat Wisma Indah, sebelah IKEA Ceras. Korang boleh pergi ke IKEA Ceras, Petronas, dan sebelah dia ni adalah Wisma Indah. Di sebelah sini adalah Kok Motor. Korang boleh tanya motor, apa-apa pun korang tanya kat motor. Saya tak jual motor, jangan tanya saya harga motor. Saya tak jual motor, korang boleh tanya dengan Kok Motor. Okey, sampai di sini saja video saya kali ini. Semoga berjumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.